Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan di sini lagi kembali lagi nanti di sini dan di game Point Blank mabar bareng Tampan Crew. Oke, hari ini ya seperti biasa gameplay mabar lagi bersama Tampan Crew. By the way, banyak banget ya dari kalian yang tanya, "Bang, gimana caranya kok bisa mabar dan tahu kalau ada mabar?" Kalian bisa add line at Diki di deskripsi bawah tuh, nanti aku cantumin line at aku. Kalian bisa add, dan nanti fungsi dari line at itu adalah kalau misalkan aku ada streaming, satu ada streaming, ada mabar kayak begini ya, mabar Tampan Gaming misalkan kayak gini ya, aku selalu ngabarin teman-teman di line at, karena line at akun apa ya, semacam akun informasiku. Jadi di mana aku selalu ngabarin ketika ada yang penting teman-teman, seperti mabar, streaming dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, so hari ini karena Diki kangen dengan si Dual, jadi saya membeli Dual Kris minggu ini ya. Jadi seminggu aja aku beli Dual Kris untuk minggu ini, karena aku kangen berat bro sama Dual bro, parah, sangat amat kangen bro, sumpah ndak bohong, saya kangen banget. Oke, balik. Yos, ini dia. My God, ini saya kangen sangat amat. Oke, kita harus TF teman-teman, karena kita kangen dan kita brutal banget mainnya. Kita harus TF kali ini. Satu, dua. Oh my God, dibantu sama yang kanan. Aduh, kutu kupret nih. Ganggu aja sih kutu kupret. Wede. Oke teman-teman, ada musuh lagi. Musuhnya pada bobo. Oh my God, lagi putih-putih. Putih-putih, kedip-kedip. Anjir, anjir. Oke. Kita maju nih, bantai nih. Oh. Ah, ah. Triple kill langsung loh. Kurang gila apa kalian ya? Aku di sini. Yos. I get you. Oh my God. Wah, kita masih kurang satu lagi untuk menuju ke TF, teman-teman. Kita harus borong musuh kita yang ada di sini. Oke, dia mati, nah dapat kill. Wah, anjir banyak banget. Oh my God. Banyak banget, teman-teman. Super duper banyak dan aku bingung sampean mau ngekill yang mana. Wah, anjir, dibunuh semua. Oke. Kita cari musuhnya, teman-teman. Dia lebih jago dari saya ternyata. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut aja membantai dia, bro. Hajar dengan cinta dan kasih sayang yang kita punya. Anjir, disamber pakai pego. Waduh, si TF-nya makin jago anjir. Oh, dia ternyata pakai OA, teman-teman. Dia jago sekali, teman-teman ya. Aduh, Diki pakai ganti-ganti senjata segala sih. Wanjay. Super duper amat parah, teman-teman. Oke. Tuh ada teman-teman. Nice one. Oh. Oh. Gila. Oh my God, itu ada musuh. Oh, anjir, itu dikit lagi kepalanya pecah, teman-teman. Hah. Oke, 18 21. Aduh, jauh banget lagi. Kita harus ngekill 3, teman-teman. Buat dapetin posisi TF. Satu dulu. Anjir, dua. Ah, dia mencet makin jauh, men. Oke, match masih jauh, teman-teman. Kita pasti bakal bisa menang. Oh my God, oh my God. Yes, satu dulu. Ah, beri aku hamba uang. Beri hamba uang. Kenapa jadi beri hamba uang? Ayo, satu lagi, please. Kalau nggak, double kill deh. Aduh, dia nge-kill banyak banget lagi. Jagoan ini pakai OA. Yes. Ya, ya, selisih 3, teman-teman. Ya setidaknya kita pernah berjuang ya. Oke, okay, nice. Kita lanjutin ke match kedua aja kali ya. Let's go. Oke, okay, teman-teman, kita lanjut lagi ke round kedua. Dan kali ini kita di map Red Rock, teman-teman. Dimana Red Rock ini banyak orang yang bilang kalau tempat GB headshot di sini, teman-teman. Dan ya, kita bakal mencoba GB headshot di sini ya, teman-teman. Apakah kita berhasil? Oh, ada orang. Oh my God. Oh my God, freezing shot di awal guys. Itu sungguh menyakitkan.
Oh my god. Oke, kita saatnya maju kan. Oh guys. Umpet dulu. Oke. Wih, kita gempur coy musuhnya. Aduh. Oke. Gila. Pertama udah pressing shot itu keren banget, bro. Oke. Ayo. Kita smart, bro. Kita harus semangat. Karena dengan semangat semua bisa terkalahkan. Oh my god, sungguh pusing teman-teman di sini. Ya, kalau deathmatch itu Diki pasti pusing karena apa? Karena Diki tuh jarang banget main deathmatch. Yang lebih sering adalah Diki main war sama teman-teman yang lain karena ya, deathmatch itu pusing banget teman-teman. Banyak banget orang di sini. Jadi Diki tuh pasti oh anjir banyak banget Diki masuk ke markasnya cinta. Aduh, tolol lah, permanen lah. Masih dah. Ah. Oke, yang penting kita masih TF teman-teman. Oh, kita satu tim sama Ifzan lagi. Padahal aku udah kick mereka auto roll lagi. Anjir, aku udah dapat kill loh. Oh my god, banyak banget musuhnya. Oh my god, rame banget. Aku gak bisa lihat apa-apa. Gils. Kalian luar biasa emang, luar biasa di luar emang. Parah, mantapnya jiwa sekali kalian. Ya teman-teman, kita langsung aja maju ke depan, Bung. Bantai, satu. Dua orang dibantai. Tiga orang kebantai. Gimana musuhnya? Oh my god, kita ketahuan. Anjir, niatnya ngumpet tapi ketahuan kan tolil. Tolilnya tuh bisa dibilang permanen sangat. Oke, enggak apa-apa teman-teman, tapi kita harus terus mencoba. Kita harus TF teman-teman di match ini, di round kedua ini. Kita harus TF, enggak mau tahu mau gimana caranya, mau harus gimana. Oh my god, di belakang ada Diki. Diki terlalu nafsu dah. Nggak main Minecraft, nggak main ini, semuanya aja nafsu, bro. Oke. Kita oh nice one. Oh. Anjir, dualku habis. Si kutu kupret. Buat yang bilang, "Bang, recoilnya kok enggak ada?" Itu karena kita beli senjata dual keris yang event. Jadi di mana semua semua keris yang event itu enggak ada recoilnya, teman-teman. Serius, enggak ada recoilnya. Jadi jangan samain sama dual keris batik ya, teman-teman. Jangan disamain dual keris batik sama dual keris event itu beda, teman-teman. Karena itu super duper ngepet. Dual keris event itu imba banget dan udah kayak nge-cheat gitu, no recoil. Serius, saya enggak bohong. Kalian coba aja beli deh kalau enggak percaya sama saya. Oke. Oh my god. Kita harus kali kita di round pertama kalah sama si Ifzan. Wah anjir, dibokong sial. Hah. Dibokong kita teman-teman. Kita enggak terima teman-teman. Kita harus maju dan ocak-acik markas mereka teman-teman. Aduh, 15-13. Bahaya nih. Mampus kamu. Mampus. Oh, triple kill. Anjay. Aduh, nice triple kill lah. Setidaknya kita maju tuh ada kegunaannya lah seperti itu teman-teman. Oke, match masih jauh, masih lama teman-teman. Jadi wih, jauh banget pencabut nyawa. Siap, bro. OA-nya jos banget, jos gandos gitu loh ya. Tahu gandos nggak, makanan gandos? Tahu nggak? Kalau tahu kalian komen. Oh my god. Kenapa Diki dibully terus teman-teman? Jangan bully saya teman-teman. Aku tak pantas dibully, tapi aku dicintai gitu. Tai. Aku pantasnya dicintai bukan dibully teman-teman. Yes. Yos, chin headshot gun. Tap jiwa. Jiwa mantap. Biasa di luar. Last kill teman-teman. Yes. Oke, so mungkin dengan berakhirnya round kedua, seperti biasa kita mabar ada di dua round. Jadi so buat teman-teman, aku ingetin lagi, kalau kalian mau main bareng sama Diki, kalian cek di bawah ada line at Diki. Kalian invite aja. Jadi so
Buat kalian jangan lupa kasih like, komen juga di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman biar yang lain juga nonton, dan subscribe juga biar kalau Diki ada video baru atau streaming atau apa kalian bisa tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Thank you buat yang udah nonton dan yang udah main bareng. Bye bye. Thank you buat teman-teman. Dadah.